Apa kau ingin ikut tim yang ada di sekolah? Ingin meningkatkan kemampuanmu menjadi pemain yang lebih hebat? Dan memastikan kau diterima di dalam tim? Lihatlah bola pintar yang baru ini. Seperti tiga bola dalam satu bola. Bola pintar yang baru adalah yang kau butuhkan untuk meningkatkan permainanmu. Fitur istimewa seperti ukuran dan berat yang berubah bisa membantumu mengembangkan semua kemampuan untuk menguasai lapangan bola. Dan bola ini juga bisa mengecil separuhnya. Untuk melatih kemampuan menggiring dan kendalimu, bola pintar juga bisa jadi lebih besar dan juga berat untuk mengembangkan tendangan dan juga sundulan kuat milikmu. Dalam kata lain, inilah bola yang pintar yang kau butuhkan untuk menjadi pemain yang sangat hebat dalam permainan sepak bola. Apa orang tuamu tidak mengajarimu sopan santun, anak muda? Aku dengar persaingannya memanas tahun ini. Semua pemain tidak dijamin bisa bertahan. Bahkan pemain cadangan sekalipun. Kapan kau ikut pertandingan sepak bola? Sesi latihan terakhirmu. Bagaimana dengan kemampuanmu? Bagaimana staminamu? Memangnya kau tahu yang kau butuhkan? Bola pintar. Kau bilang kau punya bola pintar? Kau bilang kau punya bola pintar, kan? Mungkin punya, mungkin juga tidak. Tapi apa untungnya bagimu? Aku ingin membelinya, tapi sudah terjual habis. Jangan bicara lagi. Aku punya yang kau butuhkan. Temui aku di taman nanti. Ya, baiklah. Dan karena banyak yang meminta, jadi harganya 50% lebih mahal. Jangan lupakan itu. Aku dengar persaingannya memanas tahun ini. Semua pemain dijamin tidak bisa bertahan. Bahkan untuk pemain cadangan. Hei kau, apa kau bawa bolanya? Diam, jangan sebut namanya. Kau ingin seisi taman tahu kita punya benda ini? Oh, oke. Apa kau bawa? Apa? Bola pintar. Kau tahu benda itu yang aku maksud. Kau mau benda itu tidak? Oh, kau mau benda itu? Ya. Aku membawanya. Siapa kau? Aku Obed. Obed teman sekolah? Benar, iya. Bagaimana aku yakin itu kau? Aduh, kita kan satu kelas. Oh, apa kau bawa uangnya? Iya, iya. Ini. Hei, jangan sekarang. Apa kau sudah gila? Kau tahu berapa banyak anak yang ingin membelinya? Kita akan disergap. Ayo kemari. Hah? Hei, itu uang sakuku. Kau bisa batalkan jika kau mau. Tapi ini bola pintar terakhir yang kupunya. Tidak, tidak. Aku mau bola pintar. Kau tidak akan menyesalinya. Tapi tidak bisa dikembalikan. Peringatan pembeli. Tolong ingat itu ya. Wah, terima kasih ya. Aku baru saja menjual bola pintar palsu ini pada pecundang lain. Itu artinya posisi kita di tim sepak bola sekolah akan segera dipastikan. Ya, terutama karena pecundang itu membuang waktu dengan sampah ini. Dan kita juga bisa mendapatkan uang. Jadi sekarang tanpa bola pintar dan waktu latihan, aku tidak akan diterima di tim sepak bola. Kau tahu? Mungkin aku bisa membantumu. Aku ragu. Bagaimana bisa kau mengalahkan bola pintar, Mansur? Mudah. Aku akan membuat bola pintar versi yang kedua. Oke, kita akan lihat seberapa pintar bola ini. Keren! Oh, luar biasa. Kalian tahu, selain dari fitur standar bola pintar, versi kedua yang baru ini punya mode latihan menyundul yang sangat bagus. Hei! Bisa begitu tidak? Dan ada juga mode turbo untuk latihan ketahanan. Aku tahu bolamu tidak bisa begitu.
Dan bola pintar versi 2 punya mode penalti untuk melatih kiper. Berapa uang yang kau keluarkan untuk bola pintar itu? Hah? Sebenarnya apa yang kau jual padanya? Aku jual yang biasa, sama dengan bola yang kita jual kepada orang lain. Aku ragu. Bola pintar itu tidak seperti ini. Atau yang ini. Oke, aku mengerti. Jelas itu berbeda. Kita harus cari tahu caranya. Pasti model terbaru yang kita beli tanpa sengaja dan kau menjual kepadanya. Kita harus mendapatkan kembali. Semua fitur biasa bola pintar juga tersedia di model ini. Seperti mode mengecil dan tidak memantul untuk melatih kemampuan menggiring, pengaturan lebih berat untuk membantu melatih tendangan lebih kuat dan akan menjadi pemain yang lebih hebat lagi. Silakan coba. Kini bagian terbaiknya. Dan demi keamanan, bola pintar versi 2 dilengkapi pemindai sidik jari agar bisa mengenalinya. Dan nantinya bolanya ini hanya akan menuruti perintah mereka. Maksudmu mereka? Kau, Salim dan aku, ayo kita pakai bola ini. Di antara kalian ada yang mau bermain berlima? Ini kesempatan besar kita. Aku tahu kau sedang menipuku. Aku akan mengambil bola ini kembali. Lihat saja. Benarkah? Kita lihat apa kau bisa atau tidak. Santai saja, santai. Ingat baik-baik. Mengambil keputusan bukan bagian terpenting dari permainannya. Akan kubuat lebih berat. Aku bisa. Milikku. Akan kuambil. Milikku. Akan kuambil. Akan kuambil. Lihat, itu dia. Ayo cepat, ambil. Pemindai sidik jari yang bisa diprogram. Aku tahu pasti ada yang tidak beres di sini. Sekarang giliran kita. Sebaiknya kalian pergi saja.